Hey guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Hari ini kita melanjutkan review kita tentang sebuah diecast tank buatan Neo Dragon Armor dengan skala 1 banding 72. Ini adalah sebuah model Sherman ya. Kembali lagi yang akan kita review ini adalah M4A3. Ini adalah detail dari boxnya. Ini dari keluaran Neo Dragon Armor guys, dengan gambaran modelnya di sebelah kiri. Dan kita akan melihat juga ini adalah model sebuah flamethrower tank US Sherman. Dan di boxnya di pinggir dikit perlihatkan M4A3 HVSS POA CWS H5 Flamethrower. Lokasi di Korea 1951 dengan nomor kode 63147. Ini keluaran Modern Ground Armor Series. Ya, belakang detailnya seperti ini guys. Ada tulisan dalam bahasa Inggris. Ini menunjukkan detailnya. Lalu ini baru saja dirilis pada tahun 2022. Bersama dengan si Tiger yang Tiger Face Sherman ya guys. Nah, kurang lebih box detailnya seperti ini. Kita akan coba lihat langsung ya guys, tanpa berlama-lama. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah review, yang kita review kemarin adalah sebuah Tiger Face Sherman. Nah, yang kita review sekarang adalah sebuah M4A3 again. Nah, seperti biasa, ini detailnya dari sebuah Neo Dragon Armor. Dia memberikan sebuah blister untuk perlindungan, guys. Ini di double ya. Jadi di dalamnya seperti biasa, sebuah blaze warna hitam dengan cover yang plastik transparan yang keras. Nah, ini tanpa bolt di bawahnya ya. Jadi tidak diamankan di base-nya. Nah, ini kalau kita buka, si tanknya sendiri masih diproteksi lagi dengan sebuah blister lagi guys. Jadi ini untuk Neo Dragon Armor ini sebuah sesuatu yang baru ya guys. Jadi menggunakan perlindungan yang sangat detail dan yang sangat double ya, yang sangat berlapis-lapis ya untuk melindungi modelnya. Nah, untuk membuka si modelnya, kita cukup membuka si blisternya, si miringkan dikit, lalu kita bisa mengangkat dia. Pelan-pelan guys. Oke, ini gampang ya. Kalau tidak terpaku pada blister, dia bisa kita pindahkan ke display manapun dengan aman ya. Nah, ini detailnya seperti ini guys, untuk sebuah flamethrower tank Sherman. Ini M4A3. Jadi ini sebenarnya mirip dengan M4A3 yang 105mm howitzer, dan ini juga menggunakan 105mm howitzer dengan suspensi HVSS. Dan perbedaannya ini, dia cuman ini adalah sebuah flamethrower tank ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini coaxial gunnya biasa menggunakan machine gun. Nah, kalau ini menggunakan sebuah flamethrower, jadi sebuah pelontar api ya guys. Nah, ini detailnya seperti ini dengan insignia-nya F23. Nah, itu ada dua cannon ya di depannya. F23 dengan bintang dan USMC, jadi ini dipakai oleh Marine Corps ya guys. F23 ada di belakangnya juga dan samping kiri kanan ya. Lalu detail HVSS-nya dengan wheel-nya. Ini lumayan bagus ya detailnya, lebih better dari yang sebelumnya. Nah, ini dia untuk detailnya guys. Nah, ini detail turret-nya seperti ini. Kalian lihat ya, ada periscope dan kupolanya sudah yang model baru. Tidak ada machine gun sama sekali, dan di kupolanya ini ada dua ya untuk si loader di samping. Nah, ini detail belakangnya, penutup mesin dengan semua toolingnya guys, hammer dan sekop, semua detail warnanya cukup bagus ya. Nah, ini di depannya ada coaxial machine gun juga. Nah, ini ada periscope 2 untuk si loader dan gunner. Nah, kita lihat dari atas. Terus untuk si driver dan machine gunner juga ada. Ini untuk cannon-nya bisa naik turun ya, bisa kita naikkan, kita turunkan. Posisi naik sekarang. Tidak ada machine gun yang disediakan ya, tidak include ya. Nah, untuk turret-nya kita juga bisa buka guys. Kita tinggal putar, dia akan terbuka. Nah, kita akan lihat detail di dalamnya ya. Seperti yang kemarin yang si Tiger Face, dia juga menggunakan pemberat, ada dua. Seperti sebuah nuts ya di dalamnya, ada dua ya. Kiri kanan tuh kalian lihat ya, warnanya warna coklat gitu.
Nah, dia seperti itu, guys. Lalu ini turretnya. Nah, seperti itu, bisa dinaikkan turun dengan. Untuk bagian lainnya semuanya tidak bisa digerakkan ya, semua statis kecuali si cannon ya, barrel cannon ya. Kita lihat detail dalamnya, kita terangkan dulu. Oke, simple ya. Untuk warnanya dia menggunakan olive drab, olive green ya. Jadi sesuai dengan yang dipakai oleh Sherman selama ini pada US Army. Yang dipakai ini adalah sebuah tank USMC ya. Jadi dipakai oleh Marine Corps. Flamethrower ini dipakai pada dari saat penyerangan ke Okinawa, penyerangan ke Jepang ya, sampai sekarang dipakai pada Korean War pada tahun 1951. Nah, di seperti ini guys. Kita pasang lagi turretnya. Tinggal diputar pelan-pelan sampai pas ya. Baru pas kita bisa putar lagi. Nah, kalau kalian suka dengan tank ini, kalian bisa melihat juga banyak video-video lain yang di playlist saya. Ada tank lain juga, ada Sherman, saya mengcover beberapa Sherman, dan juga ada tank-tank Jerman ya guys. Nah, ini detailnya. F23 USMC dengan register numbernya. Lalu di atas juga ada numbernya di situ. Nah, ini kita lihat belakangnya juga guys. Nah, itu ada pelindung muffler di bawah. Nah, kita lihat bagian bawahnya, ini ada tracknya detail ya guys. Terus di bawah tuh ada 3 lubang, itu untuk mengencangkan si baut sebenarnya, ada 2 lubang. Kalau yang satu lagi saya tidak tahu. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian cek playlist saya pada Dragon Armor Decas Tank. Jadi kalian lihat sampai habis nanti, dari scroll dari atas sampai bawah, itu menunjukkan tank-tank yang sudah saya pernah review sebelumnya guys. Dan jangan lupa nanti di video terakhir setelah review ini selesai, saya memberikan video detail ya. Saya akan zoom dari semua sisi atas, bawah, kiri, kanan, semuanya akan saya tunjukkan pada kalian. Jadi kalian tonton ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian berikan like dan komen, dan juga kalian subscribe ke channel saya di Bunker Mainan. Dan greetings to all fellow Dragon Armor Collectors di luar sana. Semoga video ini membantu kalian dan semoga kalian suka dengan video ini. Thank you guys, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you later. Bye.